Ikan bidadari menambah keindahan laut. Ikan bidadari memiliki tubuh terkompresi secara lateral, yang bentuknya hampir melingkar. Kepalanya dalam dengan moncong pendek, yang berakhir di mulut kecil, yang berisi banyak gigi seperti bulu. Ikan bidadari ditemukan di Atlantik Barat dari New York dan Bahama hingga Brasil. Ikan bidadari ditemukan pada kedalaman antara 3 dan 100 meter. Hal ini biasa terjadi di bebatuan dan terumbu karang. Makanan ikan bidadari terdiri dari spons, alga, bryozoa, zooanthalian, gorgonians, hydroid, karang dan tunicata. Ikan bidadari sangat teritorial, dan biasanya dengan gigih mempertahankan wilayah mereka dari tetangganya. Ikan-ikan ini aktif pada siang hari, mencari perlindungan di tempat persembunyian setiap malam. Mereka dapat mengeluarkan suara ketukan saat khawatir. Ikan bidadari umumnya ditemukan dalam perdagangan ikan hias akuarium. Ikan bidadari juga ditangkap untuk dimakan, dagingnya dianggap sangat enak, meskipun telah dilaporkan menjadi sumber keracunan ciguatera pada manusia. Spesies ini merupakan hermafrodit protogini. Betina dapat berubah jenis kelamin menjadi janta jika tidak ada jantan. Semoga bermanfaat. Sekian, dan terima kasih.